Jadi gini. Ah. Ah. Satu. Dua. Tiga. Turun bawah dikit. Ah. Sedang, sedang, sedang. Ayo, Mak. Badan. Jangan lupa untuk nonton videonya minimal 2 menit dan like, comment, and subscribe. Kalau enggak nanti kena ilbo. What's up? Perut. Selanjutnya, pakai tendangan. Kita pakai baju badan. Badan. Tapi badan, jangan coba di rumah badan. Karena ini kalau tanpa latihan kalian bisa sakit ulu hati badan. Bahasa Palembangnya badan. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, sering-sering lakukan pull up dan juga sit up, plank dan juga pernapasan badan, kalian bisa juga seperti ini badan. Oke badan. Ini kita akan penguatan abs. Jadi kita akan pukul menggunakan gloves tinju. Tahan ya. Oke. Sekarang ke perut pakai kaki. Iya. Oh.
Oke, sekarang pakai kaki kiri. Bagian abs kita, jadi kalau kita kena pukul itu tetap terasa sakit, tapi rasa sakitnya masih bisa ditahan, Badar. Untuk bisa seperti itu, Badar, kita lakukan namanya set up, push up, pull up, dan juga kita lakukan setiap hari, Badar. Untuk repetisi itu tergantung, bisa 10 kali 3, 20 kali 3, 4 kali 3, dan setiap repetisi itu bisa sampai 10-30 pengulangan, sampai 40 kali pengulangan untuk set up-nya, Badar. Jadi untuk memperkuat bagian abs kita ketika dipukul ataupun mendapatkan pukulan dari musuh, Badar. Jadi itu akan membuat Badar lagi rekaman, Badar. Nanti, Badar. Jadi itu untuk memperkuat supaya kita ketika dipukul di bagian perut ataupun bagian-bagian yang lain itu bisa mempertahankan diri, Badar. Oke, Badar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, Badar. Karena kenapa subscribe itu nggak bayar, Badar? Oke, Badar, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Silakan ditunggu, Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.